bulan, 4 sampai 8 minggu, 1 sampai 2 minggu, 2 bulan ya, 1 sampai 2 bulan, 4 sampai 8 minggu. Kalau 4 minggu sudah ada perbaikan di stop atau 8 minggu maksimal. Nanti per hari diberikan protein. Tiap hari dua macam protein, boleh telur ikan, boleh telur daging atau telur ayam. Telur dan ayam maksudnya, bukan telur ayam. Telur semua telur ayam. Jadi tiap hari diberikan satu potong daging, satu buah telur. Satu potong ikan, satu buah telur, satu butir telur. Satu potong ayam, satu butir telur. Kemudian tiap minggu satu hari diberikan makanan lengkap. Saya baru dengar dari Bapak, karena saya memang tidak ada laporan ke kita. Nah, untuk puskesmas sendiri itu adalah unit teknisnya daripada kabupaten kota. Jadi kalau terjadi di internal puskesmas, biasanya kabupaten kota yang akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan secara administrasi. Jika kabupaten kota melakukan konsul ke provinsi, baru kami di provinsi bisa turun ke kabupaten kota. Seperti itu, Pak. Tapi kalau penjualan obat itu, Pak, saya tidak pernah dengar. Mungkin Pak Andi bisa bantu. Obat apa yang dijual? Sementara kita pilih dulu keunangan. Dari segi keunangan, kabupaten itu miliknya bupati, wali kota. Jadi bukannya milik gubernur. Jadi apa tugas kami dinas kesehatan? Dinas kesehatan tugasnya membimbing dan mendampingi. Membimbing apa? Pertama kita siapkan kapasitas petugas. Tugas kita untuk pembinaannya, peningkatan kapasitas petugasnya. Jadi ada pelatihan-pelatihan, ada pembinaan-pembinaan, itu tugas kita. Jadi sedangkan kewenangan kepemilikannya itu miliknya bupati wali kota, miliknya dinas kesehatan kabupaten kota. Mereka di bawah UPTD dinas kesehatan. Tapi dari segi pembinaan dan pendampingan kita berkewajiban membina dan mendampingi. Kalau ada masalah juga kita turun untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah teknis. Tidak, karena ya nggak apa-apa. Saya kalau masalah penjualan ini ya nanti tahu saja kan. Karena hampir tidak pernah kejadian lagi kita dengar jual-jual obat. Kita kan tidak pernah mengutip pelayanan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Tidak pernah mengutip. Kalau sempat kita mengutip pelayanan di rumah sakit, itu repot mengutip lebih besar daripada repotnya pelayanan. Kalau puskesmas mungkin pelayanannya kecil, kalau bayar pun kecil. Kalau bayar, kalau sekarang nggak bayar lagi. Jangankan puskesmas, klinik juga nggak bayar. Jadi RKTP itu, RKTP itu terdiri dari klinik dan puskesmas. Klinik itu ada dua, klinik pertama dan klinik utama. Bedanya apa? Klinik pertama dokter umum, klinik utama dokter spesialis. Nah, jadi semua tingkatan pelayanan kesehatan itu sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena 100% masyarakat Aceh punya jaminan kesehatan. Baik jaminan kesehatan individu yang dibayar sendiri, atau jaminan kesehatan yang dibayar oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain. Jadi tidak ada lagi istilahnya berobat obat-obat apa yang di masyarakat harus bayar di puskesmas, tidak ada. Obat program itu datangnya dari pusat, provinsi ke puskesmas. Obat pelayanan kesehatan dasar itu dari bupati melalui dana alokasi khusus di akal farmasi. Jadi tidak ada lagi pelayanan yang dibebankan ke masyarakat. Kalau ada nanti ya silakan nanti pemerintah kalau di Kabupaten Aceh menyelesaikanlah. Tugas kami tanya kami ada bayi. Ana istilah lagi, ana istilah ini. Ya kami lawa ada bayi, lawa kami ada bayi ke BPJS. Mantu masyarakat Aceh bayi. Walaupun yang bayi pemerintah, tapi kami itu masyarakat. Nan Bapak kana yang nan daftar di komputer. Daftar peserta di kan. Jadi ana alasan dia usulin ana alasan. Tapi sistemnya belum jalan dengan baik. Mudah-mudahan setelah perbaikan-perbaikan yang dilakukan di pusat,
Dari masyarakat lebih mudah. Apakah sebelumnya sana pasti nak kena kendala lalu? Karena dalam melayani dalam jumlah yang besar, apalagi kontrol di bayu, gua bayu, dia nak ke, nyorong bayu nak pernah ke hari kena pengro, itu nak kira ke bukti. Tapi nyorong bayu, bayu pemerintah pasti nak ke bukti, nak ke bukti je. Maka karena urut yang memberi pelayanan pun kan jujur mandu. Makanya perlu bukti. Nyorong jujur mandu, nak perlu bukti buktinya. Tapi kan karena jujur mandu, nyorong jujur perlu evidensi, nak perlu evidensi karena perlu jujur mandu. Kali baik ka, kali baik sih ka. Tapi nyorong no lebih baik, karena baik tidak terdekat, kalau baik. Enserupeh. Jadi makanya buktinya. Nah, sebenarnya tidak mesti harus ada kasus baru kita buat berita. Tanpa ada kasus, pintu masuknya adalah data. Nah ini yang kemudian menjadi menurut saya ini yang harus kita gali. Bagaimana jurnalisme data itu menjadi salah satu pendekatan bagi kita teman-teman jurnalis untuk menulis berita. Jadi kalau dulu orang, dok ada nggak kasus gizi buruk? Kalau ke depan mungkin kita pertanyaannya, dok berapa sih kasus darah tinggi? Apa angka penyebab kematian yang tinggi? Ya kan? Berapa kasus diare yang penyebab kontribusi terhadap stunting? Berapa anak-anak kita yang istilahnya tinggi badan per umur itu yang di bawah rata-rata? TB per U atau TB per BB? Nah ini yang kemudian pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pintu masuk untuk teman-teman membuat berita. Nah ini yang menurut saya dengan pengalaman beberapa waktu yang lalu untuk mendorong agar Dinas Kesehatan itu juga harus menyiapkan data yang lebih komunikatif dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman jurnalis. Jadi data yang menarik, kemampuan jurnalis yang kemudian meningkat